Warga Desa Gunung Sari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin pagi geger atas temuan sesosok tubuh dalam kondisi hangus di tengah area persawahan. Selain tubuh terbakar, kondisi jasad juga misterius dengan bagian kepala korban terbungkus karung. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh seorang petani yang curiga dengan bau daging gosong menyengat. Kuat dugaan pria naas ini adalah korban pembunuhan lantaran ditemukan bekas luka di bagian kepala. Pelaku membakar tubuh korban dan membuangnya ke tengah sawah untuk menghilangkan jejak.